Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau memberikan informasi menarik ya untuk teman-teman yang mempunyai anak-anak. Itu kita bisa nonton video khusus anak-anak. Nah, di youtubekids.com. Oke, ini HLID. Jadi di sini berdasarkan juga negaranya ya. Makanya banyak yang lagu-lagu Indonesia dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tampilannya sangat sederhana sekali. Nah, jadi anak kita juga memiliki akses kontrol di sini. Nah, ini dari YouTube ya. Nah, di sini kita bisa mencari juga, misalnya kita mencari makanan, ya kan? Makanan. Nah, nanti dia akan muncul yang makanan untuk anak-anak gitu ya. Nah, kalau kita lihat di YouTube ya, yaitu YouTube, kita tulis makanan. Nah, makanan nanti dia muncul yang bebas ya, ada makanan 25 kilo ya kan, orang ya kan. Ada yang ini ya kan, yang ini. Nah, kalau di si YouTube Kid itu memang benar-benar dikontrol, teman-teman. Nah, yang muncul adalah kartun-kartun anak-anak dan lain sebagainya. Jadi enak ya. Di sini anak-anak lebih leluasa, misalnya minum bisa juga. Nah, kan lagu anak, minum susu dan lainnya. Jadi kita bisa mengontrol anak ya, YouTube Kids. Wah, di YouTube Kids ya. Nah, di sini ada profilnya juga. YouTube Kids, coba kita cek. YouTube Kids. Nah, YouTube Kids adalah sebuah aplikasi video yang dikembangkan oleh YouTube. Aplikasi tersebut menyediakan versi layanan berorientasi anak-anak dengan pemilihan konten, fitur bimbingan orang tua, dan penyaringan video yang tak pantas untuk ditujukan kepada anak di bawah 12 tahun. Nah, jadi YouTube Kids ya. YouTube Kids. Nah, ini YouTube Kids-nya kids.youtube. Nah, kalau lihat sini aplikasi yang dibuat khusus untuk anak-anak. Teman-teman bisa cari di sini di Play Store ya. Jalan-jalan dia. Oke, siap. Nah, ini dia. Udah 1 juta yang download. Jadi anak-anak banyak yang nonton di sini. Nah, kalau lebih banyak daripada ini ya, daripada browser ya, YouTube Kids. Jadi teman-teman semuanya bisa lebih mengontrol anak-anak supaya tidak menonton yang aneh-aneh kayak TikTok goyang-goyang itu kan gak bagus untuk anak-anak kan. Ngapain anak-anak disuruh goyang-goyang gitu? Nah, silakan download aplikasinya di YouTube Kids atau teman-teman bisa nonton di YouTube Kids di web ya, youtubekids.com ini dia. Oke, siap. Lebih terkontrol kita ya, mantap nih kreator. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa dan terima kasih, tetap stay di channel Kejar TV. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman dan kontrol anak-anak kita untuk menonton yang baik-baik saja. Bye-bye.